Oke lah ya, selamat siang. Ini yang CNJ 1 udah selesai nih, yang Yopo itu masih gantung lah begitu ya. Mumet aku udah bongkar pokoknya kali. Ini saya lanjut ke yang lain dulu. Kasihan kalau harus. Saya udah konfirmasi ke yang punya tapi belum ada jawaban apakah mau dipakai. Dan posisi yang ada errornya begitu atau tunggu fix dulu ya. Jadi ini saya akan buka satu dulu. Dia bilang mesinnya tidak nyangkut ke sensor sim kan, tidak nyangkut ke sensor sim. Suaranya jangan kencang-kencang dulu, saya lagi ngomong beneran ya. Mesinnya orang ini bersih karena dia sudah biasa dibersihkan. Jadi untuk kendalanya mati jarang sekali terjadi ya. Bisa dibilang malah belum pernah ya. Problemnya lain, paling jarum nggak naik. Mesin saja yang dikirim ya, ada dua. Kita perdekat dulu. Di perdekat lagi. Oke, kita pendekat dulu kan. Coba kita colokinnya. Kita buka dulu apa dulu yang dikirim, ada isinya nggak skocinya? Skocinya tidak ada. Oke. Dia mesinnya bersih. Yang tertua kan? Ini kemungkinan besar yang tidak nyangkut nih. Keras-keras gitu ya kayaknya besi atau kopelan besi ya. Ini kita buka dulu aja ya. Yang punya bilang kalau rotary hook-nya ganti-ganti saja katanya. Lumayan ini kalau rotary diganti, saya dapat untung. Wah, senang kan ini. Apa yang mesin yang pertama ya? Yang beli di lain apa sih ya? Itu hitam begini ya. Ya.
Begini caranya. Oh, ini ada yang pecah kecil hitam. Atau ini mungkin yang dia bilang nabrak. Model scotch ini yang pecah, kotor juga nih ini. Dinamonya udah bunyi malah nih. Lumayan kan kerjanya. Ya kalau pada ini dia nggak bersihkan karena memang posisinya itu susah posisinya juga. Kita nanti cek lebih lanjut ya. Ini sepele sih ya kalau dilihat nih. Tapi putarannya enggak stabil karena dia sudah masuk ke dalam kiri-kiri gitu ya. Jadi emang ini cek yang baru bagian bawah. Bagian atas ya belum. Nanti kita lihat yang bagian atas. Lumayan udah pernah dibuka kali ya. Kita ini udah mulai tes. Oke yo, nanti tes lagi stasi itu tuh. Kantor sih nggak putus. Ada kendala, dirapikan nanti, tes lagi. Nah, ini rotary hooknya saya ganti yang nggak ada karet magnetnya. Dinamo udah tipis tapi nggak apa-apa, masih bisa jalan. Jalan kembali. Oke, ini kita tes lagi ya.
mantap aja. Selesai ya, hasilnya dijamin benar, tidak ada kendala dan siap dikirim stabil ya. Ini sama sekocinya memang tidak ada. Kita masukin dulu, posisi meja mau berubah.